Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara download dan install exam browser ANBK 2024 yang benar. Langsung saja simak video berikut ini. Nah, langkah pertama kita masuk ke website ANBK ini ya. Kemudian kita login dengan username, kemudian kita ketik kode keamanannya di sini. Oke, setelah diketik kemudian kita klik masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk mendownloadnya kita klik yang di sini ya, prerequisites, kita klik. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tampilan untuk exam browser. Ini ya, exam browser kalian ada dua di sini, ada 32 bit dan 62 bit. Nah, kita bisa mengeceknya ya laptop kita, ini Windows 11 ya. Caranya klik yang bagian ini, kemudian kita klik yang ini. Nah, kita cek apakah masuk ke 32 bit ataupun 64 bit. Kita klik sistem, kemudian scroll ke bawah. Kemudian kita klik about. Nah, di sini masuk berarti ini ya, 64 bit. Jadi yang kita download nanti adalah yang versi 64 bit. Oke, kembali lagi ke sini. Ini kita download ya, kita klik. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, baik, sambil menunggu pendownloadan ini selesai, kita nonaktifkan dulu antivirusnya. Nah, jika ada antivirus yang lain di nonaktifkan ya. Dan di sini saya punya antivirus Windows Defender ya. Nih, Windows Security, kita klik. Nah, kemudian kita klik yang bagian ini, virus dan treatment protection. Kemudian kita klik yang bagian manage setting ini, kita klik. Nah, ini kita matikan semuanya. Kita klik yes. Nah, seperti ini ya. Ini juga semuanya aja. Oke, seperti ini. Kalau sudah bisa kita close di sini. Nah, kemudian kita tunggu lagi file ini sampai terdownload ya, Bapak Ibu. Nah, baik, di sini sudah terdownload ya, 64 bit exam browser client. Nah, kita buka filenya. Nah, ini filenya. Kemudian kita klik extract, klik kanan. Kemudian kita klik yang extract all ini. Nah, kemudian kita klik extract di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini ya hasilnya. Kalau kita close. Nah, di sini di samping ini hasilnya. Kita bisa membukanya. Nah, seperti ini. Nah, yang diklik ada yang ini. Nah, biar mudah, ini saya klik kanan, kemudian show more option. Ini saya send to desktop ya. Nih, desktop. Nah, seperti itu. Nah, nanti biar ada di layar utamanya. Nah, ini ya, exam browser. Nah, biar nanti lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, sekarang kita buka di sini, kita klik dua kali. Cek update exam bro ya. Nah, seperti ini, exam bro sudah update versi 24 titik ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, exam bro sudah update versi ini, kita klik OK. Nah, di sini do you want running about from the propis. Nah, kita klik yes saja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini sudah tercentang semuanya ya. Nah, kita bisa melakukan settingan. Nah, di sini ada settingannya. Di sini kita klik. Nah, untuk passwordnya itu 12345 seperti itu. Kemudian oke. Nah, di sini ada pengaturan proktor. Yang ini full online. Kalau yang misalkan Bapak Ibu semi daring ya, bisa klik yang ini semi online seperti itu ya. Kemudian save. Nah, seperti ini nanti akan muncul kembali. Nah, di sini tulisannya semi daring seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan mode yang online, masukkan passwordnya lagi ya. Passwordnya itu 12345 ya. Oke, seperti ini, tinggal oke. Nah, kita rubah ke full online seperti itu. Kemudian kita klik save.
Oke, seperti ini tulisannya jadi daring ya. Nah, jika ingin menggunakannya silakan diklik yang bagian run ini. Nah, kita tunggu prosesnya ya sampai nanti terbuka semuanya. Pastikan koneksi internetnya stabil ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, sudah terbuka, nanti bisa dimasukkan username dan juga password yang ada di kartu login ya. Ini adalah aplikasi exam browser, aplikasi untuk mengerjakan ANBK. Yang mengerjakan adalah siswa. Untuk mengeluarkan aplikasi ini, silakan bisa pencet di keyboard Ctrl C dan B secara bersamaan ya. Nah, baik, demikian video tutorial cara download dan install exam browser ANBK 2024 yang benar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk exam bro ini ada dua versi ya, yang diinstal dan juga yang bawaan dari Chromebook. Untuk yang laptop maupun PC maupun macOS ini nanti menggunakan aplikasi yang hasil downloadan seperti cara ini ya. Kalau untuk Chromebook sudah ada di Chromebooknya secara otomatis. Seperti itu ya Bapak Ibu, tetap ikuti terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, sebarkan ke yang membutuhkan. Sampai bertemu di video-video penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.